Halo kawan-kawan semuanya, hari ini kita kirim mobil lagi. Jadi ini mobil yang pesanannya cukup lama ya. Jadi nama pembelinya ini Pak Pras. Dia di Surabaya Barat, dia di Gresik, di daerah Menganti. Mobil ini dipesan bulan Oktober pertengahan kemarin sebenarnya, tapi baru selesai semua prosesnya, termasuk proses leasing dan pengerjaan unitnya hari ini. Nah, hari ini nanti baru dikirim sama Pak Tri. Mobilnya ini di sebelah saya, Gen 2 tahun 2013, warnanya abu-abu metalik. Memang ada beberapa upgrade yang membuat mobil ini pengerjaannya agak lama. Salah satunya body kit, karena body kit kita pakai fender luar, sehingga agak lama sedikit. Kemudian proses leasingnya kemarin pun membutuhkan waktu yang agak lama, karena menunggu salah satu berkas yang harus ada, tapi membutuhkan waktu untuk menunggu gitu ya. Terus upgrade lainnya selain body kit, body kitnya ini bagus, pengerjaan rapi ya. Jadi antara body kit dan bumper ini memang kelihatan rapi sekali. Terus tambahan fog lamp juga udah kepasang, ada alis sedikit di headlampnya. Kemudian untuk kaki velg, dia masih pakai velg standar. Pak Plus nanti mau ganti sendiri velgnya, dia mau pilih velg sendiri, jadi tidak kami sediakan. Kemudian untuk cover spion, dia pakai cover spion yang ada seinnya, tapi ini bukan retract. Kemudian ada tambahan talang air. Untuk yang lainnya belum ada. Kemudian di belakang sini bos, di belakang ini ada tambahan spoiler yang TFG gandengan sama body kit kemarin satu paket. Terus ada juga ketambahan emblem udah pasang, kamera belakang rear camnya udah pasang. Ini berarti di interiornya juga nanti ada double din layar sentuh. Terus ada ketambahan street view variasi sedikit ya. Untuk interior, nah teman-teman bisa lihat sendiri interiornya, silakan. Interior masih standar, tapi udah bersih banget, disiapkan sama Pak Tri kemarin. Terus untuk tambahan double dinnya, ini tambahan double din Sensui, lumayan mereknya. Itu kemudian yang lainnya udah nggak ada lagi tambahannya. Hari ini mobil dikirim sore hari ya Pak Pras, mohon ditunggu. Jadi mohon maaf juga karena persiapan mobilnya kok lama gitu ya. Kemarin memang kami harus menunggu approval dulu dari pihak pembiayaan, setelah itu baru kita kerjakan. Itu untuk mobil ini, terima kasih banyak sudah order di kami. Mudah-mudahan nanti mobilnya bermanfaat untuk keluarga dan memberi rezeki tambahan untuk keluarga Pak Pras. Ya, itu aja ya teman-teman. Nanti ikuti perjalanannya Pak Tri. Semoga tidak ada hambatan apa-apa. Dan buat kalian yang sudah mengikuti channel kami selama ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga selalu sehat dan bahagia. Halo, selamat malam kawan-kawan YouTube. Malam ini saya mau kirim unit ini ke rumah Pak Prasetyo, tepatnya di perbatasan Gresik Menganti ya. Nah, kebetulan kirimnya malam hari karena beliaunya ini pulang kerjanya ini malam. Jadi saya akan kirim unit Gen 2 tahun 2013. Nah, semoga Pak Prasetyonya belum tidur ini. Sebetulnya janjiannya tadi jam 7. Ternyata saya sampai molor sampai jam 8-an kira-kira.
Oke, gitu aja. Mungkin info untuk unitnya mohon ditunggu Pak Prasetyo ya. Ini agak lupa terus nyebut namanya. Ditunggu Pak Prasetyo, saya akan meluncur habis ini. Tol Margomulyo, nanti ngambil jurusan Tandes, Tandes Benowo. Benowo nanti belok kiri. Pokoknya dari Pak Pras. Selamat malam Pak Pras. Ya, selamat malam Pak Tri. Nggih, mohon maaf ini Pak tadi kemalaman. Ini malam-malam mengganggu istirahat beliau. Enggak apa-apa. Betul tadi sudah berangkat Pak, jam 8 sudah berangkat. Nah, kebetulan tadi ada apa kendala ya tadi. Ya. Tadi kebetulan ini sennya mati Pak. Tiba-tiba mati. Akhirnya saya balik lagi ke pool, saya betulin. Ternyata ada kabel yang putus. Sebetulnya sepilih, cuman tempatnya yang nyelempit loh. Tadi sudah dicek cek Pak ya semuanya, yeah, bagian-bagiannya tadi sudah. Dan sekarang saya minta reviewnya bagaimana unit X-Bluebird ini. Barangnya istimewir. Bagus Pak, bagus. Kalau jelek bilang jelek loh Bos. Enggak, bagus memang upgrade-nya ya. Ya lumayan ya. Tapi nanti kalau ada kurang-kurangnya tak bawa langsung ke sana. Oke, siap. Ini kan kebetulan kartu garansinya kan kita cetaknya lagi habis ya. Ya. Jadi tetap kita berlakukan kartu garansinya tetap ada. Oh, iya. Tetap berlaku walaupun tidak ada kartu garansi kan begitu. Ya udah kalau gitu terima kasih Pak. Iya. Kepercayaannya sudah memilih unit Bluebird. Semoga unitnya buat warga. Amin. Dan semoga tambah lancar rezekinya setelah ngambil unit ini. Terima kasih, sampai jumpa, selamat malam.